200,000 pengunjung dijangka hadir sepanjang 3 hari penganjuran setahun bersama Kerajaan Madani di perkarangan Stadium Nasional Bukit Jalil bermula hari ini. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil berkata program tersebut signifikan untuk orang ramai mendapatkan maklumat daripada semua kementerian dan agensi terlibat. Dan kita jangkakan sepanjang 3 hari ini jumlah yang akan hadir mungkin boleh mencecah 200,000 orang. Tapi kita amat alu-alukan kalau dilihat suasananya agak meriah. Ramai yang datang untuk mengenali dengan lebih dekat sama ada usaha kementerian yang berbeza, program yang dilaksanakan oleh agensi-agensi serta manfaat yang boleh mereka peroleh. Hari pertama menyaksikan lebih 20,000 pengunjung hadir seawal pukul 8 pagi dengan pelbagai aktiviti dan pameran diadakan.